Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, sobat pengangguran. Kali ini saya akan mengulas tentang fungsi atau efek baik ya dari penggunaan pupuk AB Mix. Nah, jadi saya perbanyakkan bibit ya, ini dengan metode cangkok sambung, kemudian ya grafting lah ya. Nah, kemudian dipeliharanya menggunakan ini, potnya tidak terlalu besar ya, kurang lebih 15x15 ini, diameter 15, tingginya pun 15. Kemudian apa yang terjadi dengan bibit yang saya pelihara? Karena bibit ini dia dipelihara kemudian diberikan pupuknya itu jenis AB Mix ya. AB Mix itu biasanya digunakan untuk hidroponik ya. Kemudian saya coba aplikasikan untuk bibit anggur ini. Ternyata hasil lumayan bagus. Jadi ketika batangnya masih sebesar ini saja, ini batangnya ya, hasil graftingnya ini. Nah, hasil graftingnya. Kemudian batangnya masih kecil, ini sebesar pensil. Ketika dipangkas ternyata bisa membawa bunga. Nah, ini bunganya juga tidak mengecewakan ya. Nah, tandan bunganya, tandan bunga dari ini jenis Nizina. Ini tandan bunganya, ini bisa dibilang tidak mengecewakan ya, kalau boleh kita bilang sangat memuaskan. Nah, ini ya tandan bunganya sangat panjang, dan ini tanpa GA3, jadi tanpa GA3 sepanjang ini gitu ya, sangat bagus sekali gitu ya, efeknya, efek baiknya ini dari penggunaan pupuk AB Mix. Begitupun ada jenis Julian, ini on root. Ini Julian ya. Ini on root ini, Julian on root seperti ini. Jadi batang asli Julian ditanam, tumbuh, kemudian berbuah juga. Ini. Batangnya kecil sebesar lidi ini, sedotan ya, bukan lidi lagi. Jadi posisinya ditanam di emperan rumah, jadi tidak terkena matahari langsung. Tapi memang tidak terkena hujan juga ya, makanya aman dia, daunnya aman, tidak terkena jamur sama sekali. Kalau udah hangus itu ya mungkin karena OD saja, jadi saya memberikan pupuk kelebihan jadi OD. Jadi kawan-kawan, saya mau berbagi bahwa pupuk AB Mix sangat ini ya, sangat bagus ya. Jadi kalau hanya sekedar hobi untuk di depan rumah, maka saya sarankan gunakanlah pupuk AB Mix karena tandan buahnya bagus sekali. Mungkin demikian kawan-kawan, saya berbagi. Ini ada proses sedang pemasangan atap untuk UV ya. Semoga berhasil nanti di 2022 kita bisa buahkan lagi nih pohon anggurnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.